Puji nama Tuhan, shalom. Semuanya sehat, kuat semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa ingkari semua kita dapatkan ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dari hari ke hari mampu mengisi kehidupan kita, bahkan melayakkan kita untuk menggunakan, menerima kuasanya. Sehingga kita bisa keluar dari keterpurukan, keluar dari kelemahan, keluar dari kesakitan, dan keluar dari segala apapun yang membuat kita tidak berdaya. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong saudara-saudara yang masih sedang berada dalam pergumulan. Tetaplah berharap bersandar pada Tuhan. Kasihnya tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita kembalikan kepujian kemuliaan hanya bagi Dia, karena dari Dia segala-galanya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih terpujilah nama-Mu Tuhan, segala keteduhan Engkau yang memberikan, karena kasih-Mu tetap mengalir dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ajar kami terus bersandar pada kasih-Mu, menikmati segala kuasa-Mu, keterbatasan kuasa-Mu itu sungguh ajaib. Bantu setiap mereka yang masih berada di dalam keterpurukan, keterikatan, bahkan kelemahan, ketidakberdayaan. Kami usir sama-sama dalam nama Yesus. Segala kelemahan pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Yang mengganggu, yang membuat orang stres, depresi, bipolar, autis. Yang membuat orang Parkinson, yang membuat orang tiroid. Kami usir semua sakitnya dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Bebaskan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berada di dalam kesulitan, mara bahaya, sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru-paru, COVID-19 yang membuat orang tidak bisa berdaya, susah nafas, supaya Tuhan sendiri yang jamah berikan kesembuhan, hancurkan semua kekuatan musuh dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan.
Darah Yesus sucikan, bebaskan mereka yang berada di dalam kesulitan keuangan, rumah tangga, keluarga, masa depan, perjodohan, supaya Tuhan tolong buka jalan. Patahkan setiap siasat iblis yang selalu menghalang-halangi berkat Allah turun. Buat setiap hati mau memuji Tuhan, berharap pada Tuhan, dan memasyurkan nama Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk terus bisa bersandar kepada Tuhan dan menyampaikan segala kebaikan kepada orang lain. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah, berkati mereka yang berada di dalam kesulitan. Biar Tuhan yang buka jalan mereka yang mau jual tanah, jual rumah, bahkan yang mau disewa-sewakan. Tuhan sediakan pembeli yang berani bayar harganya. Kami serahkan semuanya Tuhan untuk setiap mereka yang berada di dalam pengurusan surat-surat bagian pemerintahan, baik imigrasi, perpajakan, juga untuk hal-hal yang mau membuat mereka pembebasan tanahnya, dan juga untuk hal-hal yang lainnya, supaya Tuhan tolong, pengadilan juga Tuhan tolong, berikan ofisial yang baik, yang lembut hatinya, sehingga semua dapat ditangani dengan gampang, bahkan kerinduannya kami semuanya bisa dapat tercapai. Engkau juga tolong pemerintahan kami Indonesia supaya bisa mensahkan kedua citizen yang bisa dianutnya. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, campur tangan Tuhan, berikan hati yang bijaksana, kemampuan untuk terus bisa berkarya, dan kekuatan untuk tetap bisa hidup di dalam takut akan Allah. Kami serahkan semuanya mereka yang masih terikat dengan drug, narkoba, perjudian, rokok, minuman keras, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan lepaskan semua, patahkan siasat iblis, dan gantikan semua kirbat yang lama menjadi kirbat yang baru, supaya diisi dengan anggur yang baru, tidak perlu meluh, tidak perlu keluar lagi, tapi terus masuk, mengisi kehidupan anak-anakmu sampai pada kepenuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus sendiri. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan, biar karakter Allah terus ditransfer ke dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari hidup kami makin berbuah lebat, makin disempurnakan, makin memperkenalkan Tuhan. Semua penghulu di udara, penghalang-penghalang berkat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang membutakan mata hati, yang membuat orang-orang tidak bisa berdaya, yang membuat orang-orang tidak bisa berkarya, dalam nama Yesus kami hancurkan semua kuasanya. Tolong untuk mereka yang sakit stroke, yang sakit cancer, jamah dan berikan jalan keluar, yang kakinya sulit bergerak, bahkan yang tulangnya retak, yang patah, supaya Tuhan pulihkan semua, bahkan yang sudah dioperasi, Tuhan berikan pemulihan, jalan keluar untuk tetap bisa bergerak secara normal kembali di dalam nama Yesus. Angkat segala kelemahannya, sel-sel atau pembuluh darah yang tidak berjalan lancar, supaya Tuhan buat jadi lancar semua. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua panjang umur, sehat, bahagia, mampu untuk terus bisa mengaplikasikan firman Allah. Berikan kami lapar dan haus untuk terus bisa membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.